Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan memasak ceker ayam ya. Silakan lanjut menonton teman-teman. Ceker ayam ala masakan Cina. Untuk mendapatkan ceker ayam yang enak itu digoreng mentahnya terlebih dahulu ya. Ini bukan kosong ini memang begini caranya. Nanti kalau sudah dimasak ini akan mengembang. Mentahnya terlebih dahulu digoreng, baru nanti dimasak. Ini sejenis Chinese food ya. Teman-teman bisa coba di rumah. Apinya harus besar dan ini sampai kelihatan kosong, baru itu enak rasanya. Ini yang sudah digoreng tapi belum dimasak ya. Ini seperti kelihatan kosong tapi ini tidak kosong. Dan ini kalau sudah dimasak nanti akan mengembang dan empuk sekali. Cara ini cara masakan Cina ya. Untuk memasak cekernya di sini ada 3 siung bawang putih hanya digeprek aja dan 2 siung jahe digeprek aja ya. Digeprek aja. Kita panaskan kualinya. Dan kita goreng bumbunya sampai harum. Mau dikasih lombok cabe biar pedes nggak apa-apa, kalau nggak mau ya juga nggak apa-apa. Ini digoreng sampai harum. Kalau masakan Cina itu simple aja ya teman-teman, tapi ini enak. Tapi kalau mau masak apa aja, ceker itu digoreng terlebih dahulu itu nggak apa-apa, lebih enak itu, lebih empuk dan juga lebih enak. Tunggu sampai wangi ya gorengnya. Kalau sudah wangi, kasih air. Dikasih air. Dan kecap. Kalau ditambahi kecap asin ya juga nggak apa-apa. Ini kecap manis ya. Soya sauce juga nggak apa-apa. Ikut selera ya. Terus kita tambahin garam secukupnya. Mau dikasih masako atau secukupnya. Dan dikasih lada sebentar. Kasih lada secukupnya ya teman-teman. Kita masukkan cekernya. Ini dimasak sampai empuk ya. Nanti akan ngembang sendiri. Begini.
Kita tunggu sampai matang ya, teman-teman. Ini cekernya sudah matang ya. Begini bentuknya cekernya. Ini enak sekali. Keriput-keriput, enak sekali. Masak kecap ini ya. Kayak gini. Menu kali ini ada goreng ikan, ada pucuk labu ya. Ini pucuk labunya digoreng sederhana aja. Ceker. Di sana juga ada tape beras ya. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga manfaat untuk teman-teman. Silahkan mencoba. Insya Allah pasti enak. Assalamualaikum.